Dalam film Thor Love and Thunder, dikisahkan Jane Foster itu mati dan ke Valhalla. Simpelnya, orang-orang pasti bakal mikir kalau Valhalla itu adalah konsep surga versi bangsa Vikings yang ada di dunia MCU. Tapi beberapa orang pastinya penasaran dong, apa sebenarnya penjelasan Valhalla versi Marvel setelah melihat scene Jane ketemu sama Heimdall di Valhalla, yang asumsinya sih berarti untuk film-film Marvel ke depannya nih. Valhalla sendiri sudah beberapa kali disebut sama film-film Thor mulai dari yang pertama sampai yang belum lama keluar kemarin tuh, yang dipercaya sebagai tempat orang-orang Asgard akan pergi setelah mereka meninggal. Hal tersebut dikonfirmasi karena Jane Foster ketemu sama Heimdall yang merupakan orang Asgard, dan kalau si Jane sendiri kan kesana karena dia meninggal setelah menjadi Thor, jadi anggapannya sebagai seorang Asgard juga nih. Alam seperti ini bukan yang pertama kali kita lihat di MCU, karena kalau di Black Panther juga ada nih dunia serupa yang dikenal dengan Ancestral Plane, atau ada juga The Duat yang bisa kalian lihat di serial Moon Knight. Dua alam tersebut telah dikonfirmasi berhubungan satu sama lain, dan Valhalla juga terhubung dengan dua alam tersebut tuh guys. Kalau dari scene yang pendek itu, kita bisa melihat kalau sepertinya Heimdall tuh seolah memberikan pilihan pada Jane Foster untuk masuk ke Valhalla atau enggak. Karena seperti yang kita ketahui di Moon Knight, memungkinkan bagi seseorang untuk keluar dari alam yang diduga sebagai surga versi Marvel tersebut nih. Jadi ada kemungkinan Jane Foster untuk bisa memutuskan apakah dia tetap di Valhalla atau hidup kembali di bumi dan menjadi Thor versi cewek nih. Tapi bisa juga sih guys, Valhalla itu dibikin muncul kembali dengan cara yang mirip gimana T'Challa berhubungan dengan para Black Panther pendahulunya. Tapi mungkin aja kalau di sini yang dihubungin sama Thor itu adalah Jane serta warga Asgard lainnya yang telah mati dalam pertarungan melawan para penjahat. Nah, kira-kira kalau disuruh pilih, kalian lebih pengen lihat yang mana nih guys? Thor versi Jane Foster atau Jane Foster dibiarin hidup di Valhalla aja dan mungkin berkomunikasi sama Thor nantinya? Coba deh tulis kalau mau komen di bawah video ini ya. Ya udah segitu dulu aja guys, video kali ini jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.